Pemilihan lokasi untuk gedung SMP di Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur telah melalui proses rapat dengar pendapat, kemudian survei dan penelitian, di mana lahan yang akan digunakan untuk pembangunan SMP negeri itu merupakan aset milik pemerintah kota Balikpapan. Sabarudin mengatakan bahwa proyek sekolah ini tidak akan dilakukan secara tahun jamak atau multi-year. Ada juga lokasi pemerintahan kota yang ada di Kelurahan Manggar Baru, pas di Kelurahan Manggar Baru, itu yang insya Allah kita jadikan untuk sekolahan, untuk SMP. Dan itu sudah fix, penloknya sudah ada, sudah apa gambarnya, yang seharusnya juga tahun ini kita mulai start untuk pembangunannya. Artinya nanti kalau sekolahan itu tidak melakukan seperti multi-years, tapi mungkin sekaligus saja gitu. Nah, tergantung nanti pengembangannya, apakah memang kita mau bebaskan lahan-lahan lagi untuk di sekitar arealnya, itu juga memakan waktu. Kosnya di APBD murni juga, Pak? Murni.